Mansur. Ramai beliau mencari rakan untuk melakukan tolakan pendek di bahagian tengah. Dan kini kembali kepada Kedah. Azraf. Untuk Zamin Ashraf. Ada dua pemain yang sedang mengepunya dan kesilapan daripada sentuhan yang agak banyak daripada Zamin. Kedalam Aiman Farhan. Kembali pada Aiman Farhan dengan satu lamp. Untuk melakukan tolakan kepada Farhan Roslan di sebelah kirinya. Sekali lagi Hazan Anas yang terangkap dalam kedudukan offside. 20 tahun Hazan Anas tampak mempunyai masa depan yang cukup baik untuk terus menggilap makannya. Belum lagi ada jaringan pada musim ini. Saya lepas sedikit kesilapan dari segi akakan dari Sapi Asri. Sepakan sudut untuk Kedah B. Kesilapan dapat situ
Fauzan bin Ashraf ada dua pokoknya, namun menjurang cukup dari Zah bin Ashraf. Menggagalkan niatnya untuk mencari jaringan di minit ke-10 ini. Lihat sekali lagi kesilapan dari Daniel Hakim, terlanggan yang perlahan dan ada kelibat Mazhar Talib di situ. Zah bin Ashraf tindakan tepat untuk menewaskan seorang pemain dengan satu gerakan ini, namun kecepatan kaki kanan ya, seperti mana kita ketahui beliau seorang pemain kaki kidal, tapi yang lebih pasti penyudahan yang lebih baik perlu dilakukan oleh Zah bin. Dalam 10 minit pertama ini sedikit lewat untuk dikeluarkan Nasib Wah, menyelamatkan bola Farhan untuk Hanafi, lebarkan ke sebelah kanan untuk Sabi Ashri, terus menolak ke depan untuk Hizaz cari Farhan, namun dikeluarkan dengan begitu pantas oleh Azim Anwar. Swinger.
face di situ oleh Syakir Daniel. Keras percaya juga untuk menghantar ke dalam kawasan penalti. Nasibwa tak percaya untuk melakukan tandukan. Seri untuk Farhan. Ambil masa belakang ke belakang. Kembali pada Aiman Farhan dengan satu lampungan, cuba mencari Adrenaline Sipua.
perlu Faisal tarik dengan satu penyuda yang cukup mengecewakan. Tuan yang baik suraya daripada anak tuan cuba mencari kepala Ebenezer Sipuan namun tak tersebut hadir ke Faisal namun cubanya lampu tinggi Rafi cara kisah Lukman Haras perempuan yang dilakukan oleh Daniel Hakim